gue liatin Jumat ini semuanya cakep-cakep. Oke, oke. Karena itu, karena ini adalah Jumat. Judul kita hari ini adalah Jumat Ceria, ceria bersama brownies yang manis dan bersama bintang tamu yang manis-manis. Wen, itu gua duluan, Wen. Ih, orang punya gua. Ini, punya Wen. Orang punya aku, enggak punya gue. Cukup nakal. Itu warna biru kan warna aku. Enak aja, ini warna kuningnya juga warna aku. Di, enggak kebagian boneka. Boneka itu. Kamu masih udah punya boneka beruang, masih aja minta yang begini. Ini orang mau mainin gantian bukan, kali, Wen. Ini bukan boneka beruang. Ini bukan gantian boneka beruang. Pos security. Ini orang punya... Enggak. Gak ada yang boleh ambil. Gak ada yang boleh ambil. Ini keluarga kecil aku. Gak punya ak. Jangan. Takut dong. Beraninya lo mbak-mbak. Aduin lo bapak lo, gue gak takut. Aku bilangin bapak ya. Panggil bapak lo, gue gak takut. Bapak. Emang gue takut sama bapaknya. Udah biar gua aja. Yang bikin anak saya nangis siapa? Ini yang ini. Biar gua handle bapaknya, gua nih gentle. Sebelum lu handle bapak gua, merah pan lihat. Mana bapaknya panggil? Ayo mari dulu. Sorry. Tendangannya. Mohon maaf, Wendy gue mau nanya. Apa? Ini bapak lo? Iya. Nggak pengen tes DNA lo? Hah? Bapak lo bening banget kayak air. Lah, sama. Ini juga. Kenapa? Dia bapaknya, gue istrinya. Kenapa? Sorry kalau lo istrinya, gue nggak tahu. Soalnya gue juga istrinya. Biar nggak ribut, Oma. Enggak, mendingan gini kita tanya. Kan waktu terakhir ke Brownies itu kan masih single. Nah sekarang kita undang lagi nih masih single apa enggak? Jadi biar kita jelas kalau dia udah ada yang punya kita harus mundur. Gak boleh. Kalau dia punya kita mundur. Iya. Oh, gue sih maju terus, boy. Coba aku tanya. Jawab jujur. Sikat, Bor. Kamu udah punya pacar belum? Jujur nih. Ya. Jujur belum? Gue keceplosan.
Lo? Eh, lo ngomong gue pelakor gendut. Gendut-gendut gini juga ilmunya banyak, Shay. Pasti, Pak. Pak. Oke. Tanya nama Aje. Pak, tapi jujur deh. Anak merestui gak sih kalau papa punya pacar lagi? Gak usah pakai mic, Pak. Oh, gak usah. Iya, gak apa-apa, it's pengen okay. Nyanyi. Iya, iya, it's okay. Di? Suka nyelonong deh, ih kesel. Suka nyelonong. Kalau anak-anak mungkin masih tentatif kali ya. Jadi biasanya tergantung kepada si calonnya mungkin. Bagaimana bisa meng-approach anak-anak. Tapi udah pernah ada yang mau deket gak? Tapi ternyata anak-anak nolak. Teman-teman aja sih ada, kenalin gitu. Tapi anak-anak biasa aja? Anak-anak juga justru pengen ya have fun juga sama orang ini juga. Mungkin kalau aku tipenya anak-anak kali ya, Pak ya. Itu anak-anak, kalau gue bilang benar, anak-anaknya benar. Kalau tipe anak-anaknya Marcelino, lu banget. Kalau seandainya mereka gak buka Instagram, yuk. Lu tipenya. Gimana gila, temen lu mau laku? Ya. Gimana gue mau laku siapa yang tau enak? Lu mau ngapain laku? Suruh liat Instagram, banyak hater. Hei, lu mau ngapain sih yuk? Lu ngapain? Gue perhatiin gini, gue mau laku, lu mau ngapain? Nih udah siap yuk. Nih ya, nih gue kasih tahu ya. Gue pengen banget nih kapan nih, hei siapa nih produser Handi ya? Siapa Dadan? Dadan nih lu denger ya. Nih kalau kita jalan. Produser mana? Masa. Produser Dandan. Dadan namanya Dadan. Dadan Sultan. Mau masak buat dia. Jalan-jalan. Mau masak buat dia. Ya. Hei lu pikir nih ya. Brownies jalan-jalan. Lu bener gak? Lu bener? Iya bener. Kita udah di calling gak bisa. Bisa. Tapi ada lu bertiga. Ada lu juga Wen. Iya. Iya. Nih ya gua kasih tahu. Ada rumah, rumah BSD ya, itu rumah BSD yang suka dia sebut. Lu udah pernah belum ke sono? Belum pernah. Gua selalu bilang, udah kak, kalau gak dihuni jual aja. Dia ada satu Mae yang ngasuh Igun tuh dari dulu. Iya, jadi sekarang Mae pakai ikut arisan sama ibu-ibu sosialita komplek loh. Iya. Jangan rumah gue loh. Iya, jadi gua bilang ini jual aja. Lu tahu gak jawaban dia apa yuk? Enggak akan gua jual. Karena suatu saat nanti di sini, Ayu Ting Ting akan tinggal di sini. Oke. Lu jangan ngeliatin gimana, yang setengah mateng gini lu matengin. Si Igun bilang rumah BSD gak akan dijual. Hah? Karena Ayu akan tinggal di situ. Ayu akan tinggal di situ. Wah, suatu saat berarti Igun bakalan butuh duit banget ya. Dijual sama gue. Dijual sama gue. Bukan begitu. Udah ada arena komplek buat Bilkis, kamar-kamarnya Bilkis. Gue ada planning dua sebenarnya. Antara tinggal di BSD atau kita tinggal di Bali aja. Kan lu setuju udah tinggal di Bali kan? Nanti Bilkis sekolahnya di International School. Gue ngapain? Hah? Gue ngapain di Bali? Ibu rumah tangga, nguras kolam. Lu udah kayak Sarwenda aja. Itu, lu nguras kolam. Ntar kalau lu bangun ke pagian jualan nasi uduk depan rumah. Oke, okay, kita balik ke bapak cakep ya. Laki udah mapan mah, gak usah mikir apa-apa ya gak? Iya. Tenang aja, Bor. Asik. Udah, gua kasih geprek buat lu usaha sama bini lu. Asik. Iya gak? Weh, lu ngasih apa? Geprek dua. Dari gua Ben Sudring, tenang gua kasih buat lu. Sama. Pabriknya sama, satu. Aku punya tayangan, ini kebersamaan Marcelino dan juga anaknya. Kita lihat ya, ini dia. For all the times I've been going astray. For all the prayers that I missed, I'm ashamed. I thought I broke my bond with God for my own sake. I knew it's time I had to change up my ways. And so I figured I would read Quran. Cause I didn't want mama thinking that I took the wrong path. Now I'm making tawbah. Alhamdulillah, I'm growing strong. I be fasting, praying to Allah. I'm getting closer in this month of life. Cepet banget ya. Iya, cepet banget ya. Ya lu waktu married tahun berapa dulu? 2007.
2007 bajunya gue yang buat tuh dulu. Iya. Anak. Kok rata-rata lu yang buat cerai semua sih? Astagfirullahaladzim, enggak juga lah. Rata-rata baju yang dia buat. Nah lu gak pakai baju gue cerai. Aduh. Jangan sembarangan. Enggak, ada banyak yang langgeng. Jangan gitu yuk, ntar gue dibuatin baju. Kak, tapi pernah kalau yang paling gue gak terima nih mau omongannya nih. Iya. Kata C itu agak-agak gimana gitu. Itu cuma biasa aja. Ini awet nih. Lu bedongnya awet, Gracia Indri. Marcel semua cerai, gue juga cerai. Lu gara-gara lu emang. Enggak, lu itu memang udah sampai situ dua kali jodohnya. Lu putih gue dari sini. Sorry. Udah. Hei serius iya, nih. Iya ada isinya kan lu yang nabung duluan. Puas lu. Kan panjang. Ya. Mikir. Berarti dia. Ngapain ngomongin aku? Oh, ayo rojak. Bukan. Pakai krik. Kak, tapi kalau anak-anak gak usah sana. Oh, iya. Kalau anak-anak dikenalin sama pasangan gitu, apa sih pertama kali dia ngomong, "Pak, tante ini baik deh," gitu. Maksudnya respon dari mereka ya. Biasanya ditanya atau mereka proses sendiri ngomong. Kalau nyampe sampai mereka ngomong kayak gitu kayaknya take some time sekali ya. Iya. Tapi biasanya kan dibukain, dikenalin dulu, terus ngelihat dari si ininya si ceweknya gimana approach, terus anak-anak welcomingnya seperti apa ya kan. Jadi perlu waktu baru. Kalau mereka pun suka mereka enggak akan ngomong kali ya. Mungkin terlihat dari caranya nyamannya ya. Iya, interaksinya. Waktu aku terakhir datang ke rumah mereka ngomong apa? Banget ini anak-anak dengar, mohon maaf. Iya. Anaknya sempat ngomong gini, dia ngomong gini, "Pak, kok pembantu ganti mulu sih?" Kata gitu, Mas. Hey, sekarang kita mereka adegan ketika Marcelino nih ngenalin ceweknya ke anak-anak. Ya, ceweknya Ayu, kita anak-anaknya ya. Kita anak-anak. Oke. Pada jahat sama gue ya. Iya. Ntar pada jahat lagi sama gue. Iya, gue rela. Bete deh. Oke, yuk. Kamera. Wendy sama Igun anaknya. Ini, aku pegang ya. Kamera roll. Gua anak ya. Iya. Anaknya lagi Di rumah. Oke, yang gede. Yang gede cewek cowok kan. Cewek cowok. Anak yang gede kecil. Lu yang gede udah. Ya udah oke. Okay. Badan lu gede. Siapa namanya? Brinette. Hah? Brinette Jarvis. Davis. Oke. Jarvis. Action. Brinette Jarvis. Sayang stop dong main gadgetnya. Udah. Jarvis. Tunggu Pak, bentar. Papa ngomong sama Dede dulu deh. Jarvis ini sayang. Jarvis, waduh anaknya main handphone nih, kayaknya gue ketahuan deh. Udah tenang. Dia cuma ngecek YouTube doang sih, kayaknya gak sosmed sih. Iya. Jarvis, ini kenalin teman papa. Jarvis, halo. Namanya Ayu. Mas, anak kamu kok berkumis tua banget? Kayak dia tadi abis makan cake. Cemong. Bersihin dong sayang. Papa, bentar pak. Kenapa Brinette? Ini bukannya tante itu. Tuh. Kan papa kan udah bilang jangan buka sosmed. Aduh. Tuh. Feeling aku juga bener. Tapi tante ini baik. Itu enggak. Haternya itu banyak. Agak susah ya. Kok ini anak-anak mendadak pintar. Tapi aku suka. Papa. Orangnya baik gak sih? Baik. Aku baik kok. Baik. Sini. Deh, tante Ayu suka sini. Main-main. Aku aja suka. Brinette udah di handphone. Ayo. Kenapa sayang? Tumben Jarvis cengen. Udah berinya tau. Tenangin dulu si Jarvis. Maaf ya pak, ini mungkin mesti istirahat dulu ya. Aduh, tuh, feeling aku juga bener. Tapi tante ini baik. Enggak, haternya banyak. Agak susah ya. Kok ini anak-anak mendadak pintar. Tapi aku suka.
Papa, orangnya baik gak sih? Baik, baik. Aku baik kok. Baik. Sini, sini. Dih, Tante Ayu suka main-main. Oke, just go. Brinet udah di handphone. Ayo, ayo. Kenapa, kenapa sayang? Tumben jarku cengen. Tenangin dulu si Jarvis. Maaf ya Pak, iya. Ini mungkin mesti istirahat dulu ya. Tapi coba lihat, Marcelino ini termasuk artis yang selalu jaga badan. Dengan makanan-makanan sehat. Dan aku sekarang akan ngajak Manis untuk melihat olahraga kesukaan Marcelino. Ini dia. Gue cemburu deh. Kenapa sih? Gue cemburu tangga aja dipegangin, masa gue enggak? Nah ini. Itu mainan olahraganya ya? Ini sebenarnya ya dulu kan dipopulerkan oleh Bruce Lee ya. Ya. Dan kalau menurut gue sih ini bukan buat kita violence. Ya. Itu cuman buat jaga diri juga, karena gak mungkin kita jalan-jalan bawa-bawa ini. Iya, ini sebenarnya untuk bisa melatih motorik otak kita, supaya otak kiri dan kanan tuh... Baling-baling bambu. Sekarang ini Marcelino ini datang ke sini, duduk. Kang Ayam. Kejar. Kang Ayam. Kan dia Kang Ayam. Datang ke sini itu ada film katanya. Iya. Bor, lama-lama gue bingung deh. Akrab sama bintang tamu, salah. Gak tau kenapa, hari ini tuh kayak capek aja. Oma, pasti filmnya Marcelino film-film fighting gitu kan? Film yang baru film-film fighting gitu kan? Kesukaannya sih memang film tema seperti itu, cuman... Kalau untuk sekarang, film baru agak horor. Hah? Iya. Sama Ruben sereman mana? Iya, cakep. Judulnya apa? Judulnya The Origin of Santet. Geser dulu deh. Oma. Roma. Roma. Saya lagi dijapu dengar nama itu. Maaf. Karena Marcelino Ruben baru-baru ini baru habis disantet. Bacotnya. Emang kan katanya harus disebutin ya? Biar hilang ilmunya, Oma. Emang itu benar? Iya, benar. Bang, santetnya 20 tusuk. Beda. Tapi kalau di film itu kita ada ekspresi dan yang lainnya. Kan biasanya ngeliat dia berantem. Iya. Fighting. Coba sekarang kita akan ngelihat ekspresi ketika Marcelino ini ketakutan. Ekspresi ketakutan. Okay. Ketakutan melihat tuyul kali ini yang di samping. Lu yang tuyul. Ayo. Ada tuyul, lihat. Ada. Maksud lu ada tuyul? Dari mana nih? Maksudnya ada mana? Tuyul? Gini. Sini. Dia ditanya sama temen sekolahnya. Adek gua pake nyusul lagi. Ditanya. Mau kemana toh, mau syuting, jadi apa, jadi tuyul. Oke, siap ya. Oke, siap ya. Ceritanya Marcelino ketakutan dengan tuyul. Lampunya gelapin dong. Ben, biar ada tuyul, nih. Kentung, main dong kentung. Enggak, Di. Lu diem aja di sini. Tuyul dong, bro. Nanti, kamu kesana nembus di tembok ya. Nembus tembok. Oke. Okay. Kamera, roll, action. Mohon maaf, ntar dulu. Hah? Ini tuyulnya mesti mandiin maknya mau makan sore. Ayo. Oke, kamera roll. Scene ketakutan, menjerit. Action.
No! Don't touch me! Aduh. Dia gak paham kali bahasa Inggris. Gak mungkin, kamu. Kamu harus pergi! Kamu gak benar. Pergi kamu! Pergi! Pergi! Nih coba nih, ntar jarin gua dulu. Coba tadi kan udah ngangkutin Om Marcelino, sekarang lu coba. Kalau lu jadi bapak lagi di rumah, tau ada tuyul, lu teriaknya gimana? Coba gua pengen tahu. Nonton. Ya. Gua cerita nonton. Ada temennya ya? Ya. Lagi nonton bola ceritanya kita. Nonton bola. Weh, keren banget permainannya. Wahai. Tapi lu gendut gak lihat, cuma dia doang yang lihat. Iya. Keren, wis. Lu di sekolah. Hei! Diajak ngobrol. Katanya diajak ngobrol. Orang mau masuk dia nungguin tuyul. Gagal. Diajak ngobrol. Diajak ngobrol setannya. Bro, Wen. Ya maaf, baru gua cuma nanya gitu. Lu gak enggak sekolah? Udah pulang. Mungkin manis yang ada di sini belum pernah tahu bahwa memang Wendy ini agensi tuyul. Action, ayo dong. Action. Cepetan ntar budaknya kebulu luntur, ayo Neng. Ayo Neng. Weh seru banget permainan bolanya nih. Wah. Bolanya bisa jalan sendiri. Udah, daripada lu nakut-nakutin, duduk sini nonton bola.